Saya Dita Azara Faradisa dengan NIM 1930207106 dari kelas Pendidikan Biologi 4 2019 UIN Raden Patah Palembang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan media pembelajaran puzzle pada materi sistem gerak manusia. Selamat menyaksikan. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu styrofoam, gambar kerangka manusia dan nama-nama tulang, kertas karton, gunting dan double tip, lem kertas, alat tulis seperti pena, pensil, spidol, dan penggaris. Kemudian langkah kerja yang dilakukan yaitu, langkah pertama yaitu guntinglah gambar kerangka manusia dan nama-nama tulang yang sudah di-print sebelumnya. Kemudian ambillah kertas karton dan gunting sesuai dengan besar gambar kerangka manusia yang telah digunting sebelumnya. Setelah itu, siapkan styrofoam, kemudian tempelkan kertas karton yang sudah dipotong tadi menggunakan double tip. Setelah kertas karton selesai ditempel, kemudian ambil gambar kerangka manusia dan tempelkan menggunakan lem kertas di atas kertas karton yang sudah ditempel. Gambar kerangka manusia ditempel di atas kertas karton. Langkah selanjutnya yaitu membuat garis untuk keterangan menggunakan pena dan penggaris. Setelah membuat garis untuk keterangan, selanjutnya tempellah nama-nama tulang di samping gambar kerangka manusia. Cara menggunakan media puzzle ini sangat mudah. Peserta didik hanya harus meletakkan nama-nama tulang yang telah disediakan dengan tepat dan benar pada gambar kerangka manusia yang telah disediakan. Hasil media pembelajaran yang saya buat, lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah.